Ini dia jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024. Jika teman-teman bingung di mana sih cara downloadnya untuk jadwal ini, langsung saja kita buka caranya seperti apa. Kalian langsung aja ke bkn.go.id ya teman-teman. Nah, di dalam website ini kalian langsung saja ke pengumuman ya teman-teman. Pengumuman, nanti ada pengumuman terbaru bahwa jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024 ada linknya ya tentunya ya teman-teman. Nah, ini ada TA-TA-nya, ada lampirannya. Kalian langsung klik ke jadwal seleksi. Jadi di sini kan kita back lagi ya. Jadi teman-teman klik pengumuman, habis itu klik jadwal seleksi ya. Ini ada link ya ini ya. Nah, ini. Ini teman-teman bisa klik. Lalu nanti nyambung di sini, jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024. Nah, lalu di mana downloadnya? Teman-teman ada ini ya. Warna link hijau ini ya, hijau Tuska S instansi jadwal seleksi CPNS tahun 2024. Lalu teman-teman bisa mengkliknya, nanti bisa auto download ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia, ini informasi resmi dari BKN. Yang mana dikeluarkan sudah tanggal 13 Agustus 2024. Lalu seperti ini jadwalnya untuk pengumuman seleksi 19 Agustus dan sampai dengan 2 September ya. Pendaftaran seleksi juga seleksi administrasi 20 Agustus sampai dengan 13 September. Jadi ya nunggunya cukup sebulan ya teman-teman. Untuk pengumuman seleksi dan seleksi administrasinya. Oke, itu dia untuk jadwal-jadwalnya. Kalian bisa baca atau download yang sudah aku share ya, website-websitenya. Oke, itu saja teman-teman. Untuk teman-teman yang butuh cari cara untuk mendownload jadwalnya, ada, udah aku perlihatkan tadi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Selamat untuk belajar ya teman-teman. Dan bisa mengecek ya, nanti aku update info selanjutnya pada tanggal tersebut, tanggal 19. Ikuti terus ya.